pemimpin, lakukanlah tugasmu dengan rajin, selesai. Setelah itu berjanjikan saudari untuk melakukan pelayanan saudari dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita. Ya, saya percaya, yakin, dan berjanji dengan pertolongan bahwa sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudari ke dalam jabatan ketua sekolah tinggi ilmu kesehatan Immanuel dengan anugerahnya. Karena itu biarlah Allah menguduskan, memelihara roh jiwa saudari hingga tak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang telah memanggil saudari adalah setia. Ia juga akan menggenapi dan memampukan saudari. Amin. Saya akan menggunakan talenta, kemampuan, dan jiwa yang telah Allah percayakan kepada saya untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada saya dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, hikmat, dan kasih dalam melaksanakan tugas sebagai seorang ketua sekolah tinggi ilmu kesehatan di Manado. Immanuel mengingatkan kerja berilmu berdedikasi bagi seluruh bangsa di negeri yang tercinta kami menempat dengan kamu seluruh bangun kepada juga karya Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan pada hari ini, Senin tanggal 12 April 2021, melantik dengan resmi Saudara Dr. Bintari Haningsih, Eskep SH MHkes sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Gereja Kristen Pasundan nomor 03 garing SK garing YPTGKP garing 4 Romawi garing 2021 tanggal 1 April 2021. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memimpin serta memberkati saudara. Sejarah pendidikan Immanuel dimulai sejak berdirinya Rumah Sakit Immanuel, yaitu tahun 1910. Yang pertama adalah perawatan vokasional dengan latar belakang sekolah rakyat. Pada tahun 1945 mendapat izin resmi dari Menteri Kesehatan sebagai penyelenggara pendidikan perawat, yaitu Penjenjang Kesehatan PPKU. Pada tahun 1965 terjadi perubahan bentuk dari PKU menjadi Sekolah Pengatur Rawat atau SPR. Pada tahun 1979 SPR tidak menerima siswa, yang ada pada saat itu adalah pembantu orang saya. Dan saudara-saudara sekalian, saya adalah angkatan pertama pembantu orang sakit. Dididik 6 bulan, dan pada waktu itu disebut POS. Kemudian di tahun 1981 terjadi perubahan bentuk dari SPR menjadi SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan. Dan saya adalah angkatan pertama SPK itu. Pada tahun 1999 terjadi perubahan bentuk dari SPK menjadi Akbar. Kemudian di tahun 2002 perubahan bentuk dari Akbar menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel. Pada saat ini kami dengan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan sedang dalam proses persiapan perubahan bentuk
yang kelima. Dari Stik Manuel menuju Institut Ilmu Kesehatan Immanuel atau IKI. Oleh sebab itu, kami mohon dukungan dan doa restu dari Bapak Ibu atau saudara sekalian agar kami mendapatkan akreditasi unggul dan perubahan bentuk dapat terlaksana. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di hadapan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Maka oleh sebab itu kita perlu mengimani, karena mintalah dan Tuhan pasti akan memberi. Sesuai dengan visi Stikas Immanuel Bandung, yaitu menjadi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kesehatan profesional berwawasan global, berkarakter unggul, berlandaskan nilai-nilai Kristiani di tahun 2030. Adapun yang menjadi visi dari Stik Immanuel adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan. Yang kedua, mengembangkan pendidikan keahlian di bidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik. Tiga, menyelenggarakan penelitian dan menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan. Yang keempat, memperluas pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional. Saya menerima amanah sebagai Ketua STIK periode 2021-2025 dengan senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan. Saya siap dan akan senantiasa memberikan yang terbaik seperti yang telah dilakukan pimpinan terdahulu.